umur 80 tahun 4 bulan. Asalnya dari Jakarta, Indonesia. Sebelum COVID sudah mulai rasa sakit. Tapi yang pertama itu kaki kiri yang dirasakan. Jadi itu sudah tidak bisa berjalan untuk berjalan jauh. Terus akhirnya kaki kanan itu juga kena dampaknya, kena sakit juga karena menopang dari yang kaki kiri yang sudah terasa sakit. Jadi akhirnya setelah COVID itu lebih parah lagi karena dua-duanya sudah berasa sakit untuk itunya, apa, untuk berjalannya. Akhirnya harus pakai kursi roda terus. Sudah ada beberapa kita konsul ke dokter. Memang untuk saran itu hasil akhirnya semua menyarankan untuk operasi. Tapi si mami itu kadang masih bertahan. Kenapa mesti operasi gitu? Jadi selama di Indonesia juga maksudnya ya udah, karena memang nggak mau dioperasi, akhirnya belajar kuat untuk bisa menahan kalau berjalan gitu kan. Tapi setelah itu juga akhirnya lama-lama sudah berasa parah untuk jalan atau duduk juga sudah berasa sakit. Jadi minta tolong ke kita untuk cari dokter. Ya waktu itu sempat juga ke Sinser untuk pengobatan. Sinser sempat ngomong juga kalau misalnya memang mau yang terbaik ada juga di Kucing. Jadi di info begitu kita coba cari info. Ya waktu yang di video call sih memang saat itu kan juga langsung wawancara, langsung komunikasi juga sama si mami gitu. Si mami juga berasanya maksudnya ya kepengen sembuh. Jadi ada rasa begitu lebih semangat lah itunya ya untuk nanya-nanya yang lebih jelasnya gitu. Akhirnya kan itu dari yang video call itu kan ada waktu sekitar berapa ya, satu minggu atau berapa tuh sebelum kita ke Kucing kan. Jadi si mami udah memikirkan gitu kan, apakah tetap dioperasi mau kesini atau tidaknya gitu. Jadi waktu pas dokter Li kasih penjelasan juga si mami udah mengerti, jadinya lebih nyaman ya untuk dirinya gitu, bahwa memang oh iya memang harus operasi begitu. Jadi penjelasan dokter Li itu memang sudah jelas dan sudah bisa dimengerti oleh mami gitu, yang tadinya memang kekeh tidak mau operasi akhirnya mau operasi gitu. Kita nyari itu kan ada di sini yang memang ada dokter yang memang khusus untuk ini gitu. Jadi kita coba cari informasi juga gitu kan. Akhirnya kan ada agent juga ya, Christina begitu. Jadi yang bisa lebih gampang lagi untuk komunikasi. Ini yang selama ini memang sudah dirasakan, maksudnya untuk yang sebelumnya itu kan ada kendala di belakang lutut yang sakit juga ya, maksudnya selain yang di tempat yang sakit itu di belakang lutut juga sakit. Setelah operasi itu yang di belakang lutut sudah hilang sakitnya. Nah, terus yang dirasakan setelah operasi juga ini tidak ada rasa sakit atau nyeri yang dominan. Cuma yang sakitnya itu cuma yang di bagian yang memang ada jahitan. Udah lebih semangat lah, makanya untuk terapi awal juga udah langsung harus ada keyakinan bahwa harus bisa lagi gitu. Makanya lebih bagus dan langsung membimbing banget ya. Karena kan memang tahapannya itu juga maksudnya untuk terapi itu bukan yang memaksa sih, cuma jadi seperti memberi semangat ke pasien ya kan, untuk bisa lebih cepat untuk pemulihannya gitu. Jadi kalau misalnya memang kayak si mami belum bisa ini gitu, enggak dipaksakan untuk berapa lamanya, sebisanya gitu. Jadi kan lebih happy gitu kan pasiennya.
Jadi tidak ada tekanan yang bahwa, aduh, mulai terapi lagi nih. Jadi malahan kepengennya yang kemarin juga kan, rencana kan hari Senin kan, rencana boleh balik sama dokter Li. Tapi si mami minta terapinya ditambahin. Kalau menurut saya ya, ya memang sih baik dan bagus untuk di tempat ini. Karena penanganannya juga lebih cepat ya. Kita datang pagi, hari itu juga untuk operasi sore bisa dilakukan. Jadi tidak membuang waktu ya, tidak buang masa gitu. Apalagi kita dari luar negara yang memang lumayan jauh gitu. Jadi orang tidak bolak-balik untuk masalah yang untuk masalah operasi ini. Jadi bisa lebih cepat dihandle lah untuk dokternya juga, maksudnya udah langsung kasih untuk cek ini gitu kan, untuk hasilnya juga udah dibantu paling cepat lah menurut saya gitu. Jadi memang menurut saya ini yang terbaik sih itunya. Untuk dokternya juga agresif banget gitu kan, untuk pasien yang datang itu kan semua kayaknya langsung bisa ditanganin gitu. Ya kan, jadi gak sia-sialah maksudnya kalau saya mau kesini.